Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Terima kasih kepada masjid yang telah mula tazkirah kembali di Selangor ini khususnya. Terima kasih juga kepada sahabat Sa'man, Nazir Masjid ini, dan juga seluruh pegawai dan ahli jawatankuasa Masjid Mujahidin ini insyaAllah. Pagi ini saya nak bawa kepada muslimin muslimat perbincangan tadabbur ayat 57-58 surah Yunus, surah Yunus ayat 57 dan 58. Surah Yunus ni berada pada muka surah 215, 215 daripada Al-Quran. Untuk ingatan kita yang lama kita tak jumpa ni, saya pendekatan saya ialah dalam mentadabbur Al-Quran ini empat. Pertama, kita baca ramai-ramai. Yang kedua, kita belajar bahasa Arab sedikit. Yang ketiga, kita tadabburkan, kita keluarkan isi yang Allah nak daripada kita daripada ayat tersebut. Yang keempat, kita amal. Ini berdasarkan saya ambil daripada tafsir ayat 30 surah Al-Furqan. Ayat ni dia cerita pasal kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah anugerah kepada kita Quran, tapi kita tidak mengambil berat dengannya. Dalam surah Furqan Allah berfirman ni sebagai ingat kembali lah. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Pernah Nabi merintih, saya terjemah waqala ni merintih, Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, dia kata apa? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya umatku ataupun kaumku, pada satu masa kaum, sekarang ini dia umatlah, terjemah sebagainya, ittakhadhu, mereka ambil dan menerima Quran tapi dalam bentuk mahjurah, simpan. Hajarah mahjur, simpan. Jadi ulama bincang-bincang ayat ni apa maksud mahjur ni, simpan ni. Lalu daripada pandangan-pandangan ulama mengatakan ada dua jenis simpan Quran ni. Yang pertama betul dia terima Quran sebagai rukun iman dia, wajib beriman dengan kitab Allah, tapi dia tak baca, dia simpan kat rumah. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbang. Yang kedua, maksud mahjura ni ialah dia baca seperti biasa tapi dia tidak dapat faedah daripada Quran, dia tak pelajari. Maka daripada ayat ini ulama-ulama berbincang, dia melihat bahawa kewajipan kita terhadap Quran ini ada empat peringkat. Peringkat pertama, tilawatan, baca. Peringkat yang kedua, fahaman, kena faham bahasa dia. Peringkat ketiga, tadabburan, kena hayati ayat yang dibaca. Yang keempat ialah amalan, kena buat apa yang diperintah. Itu sebagai ingatan kepada kita semua. Yang kedua, ingatan juga ayat 24 surah Muhammad. Allah tanya kita, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Kenapa mereka itu tidak tadabbur Quran, ataupun di hati mereka ada aqfal, ada penutup? Jadi dalam ayat ni Allah nak cerita ruginya kita yang dianugerahkan Quran tetapi tidak tadabbur, seolah-olah ada di hati kita penutup yang menghalang
kita daripada mentadabbur Quran. Saya baca daripada kata-kata Sufyan Al-Thawri. Dia kata, laitani lam anshagil illa bil Quran. Dia kata, kalaulah boleh, aku tidak akan sibuk di umur-umur aku ni kecuali sibuk dengan Quran. Kan? Itu di antara perkara yang boleh beri semangat kepada kita tentang perlunya kita tadabbur. Ibn Taymiyah ada sebut ringkas, dia kata apa? Dia kata, aku nadimtu annani qassartu awqati fi ghairi fahmi ma'ani al-Quran. Dia kata, aku sesal kerana aku telah menghabiskan banyak waktu-waktu aku bukan pada memahami makna-makna Quran. Allahu akbar. Tuan-tuan dan hadirin Allah, kita bersyukur pada Allah SWT kerana kita dianugerahkan Quran. Pagi ni kita tengok ayat 57 ni ada kaitan juga dengan cerita yang kita ceritakan tadi, firman Allah, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Tuan-tuan ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Sadaqallahu al-azim. Alhamdulillah. InsyaAllah setiap huruf yang kita baca diganda Allah Subhanahu wa ta'ala 10 kali ganda pahala ni. Maksudnya kita kumpul dah kepada pahala kita untuk akhirat. Pentingnya baca Quran ni, pahala kita kumpul sebab besok Allah timbal pahala kita. Dengan rahmat Allah kita masuk syurga. Tetapi disebabkan amal kita lah punca kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita tengok, kita belajar perkataan-perkataan dalam ayat 57. Ya wahai, ayuha wahai, ya ayuha tu wahailah. An-nas, an-nas ni maknanya semua orang lah. Wahai sekalian manusia, kita terjemah ni siapa panggil ni? Allah panggil kita pagi ni. Semua dia panggil. Kalau nas ni kita tengok semua orang beriman, orang tak beriman, dia panggil belakang. Dia panggil kita, khususnya orang beriman lah kita. Cuma kalau orang tak beriman, orang kafir, Allah panggil, dia tak baca Quran, macam mana? Dia tak tahu. Jadi kalau dia tak tahu, macam mana kita nak jumpa dia baca Quran? Anda, bila kita berjiran dengan orang bukan Islam, kita diminta untuk sampaikan ayat-ayat Allah SWT kepada mereka, khususnya kawan-kawan kita, kena sampai kepada mereka, kan? Sebab Allah panggil dia, dia tak ada dalam majlis ini, dia tak akan ada. Dan orang kafir ni kebanyakan tak baca lah Quran, tapi macam mana dia nak tahu dia dipanggil? Inilah kita kena memperdengarkan dalam ayat lain menyebut sesiapa yang berjiran dengan orang Mekah Islam, maka hendaklah ia memperdengarkan ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan dia mendapat petunjuk. Jadi dia panggil semua. Apa Allah nak beritahu kita ni, khusus kita orang Islam ni?
قد جاءتكم موعظة من ربكم. Allah ayat ini seolah-olah Allah SWT dia kata apa? Qad. Qad ni mana sungguh-sungguh, ha? Sungguh-sungguh ja'atkum, telah ada, telah datang kepada kamu. Apa yang datang kepada kamu wahai manusia? Mau'idhatum mir rabbikum. Mau'idhah, pelajaran, ilmu, pendidikan. Telah datang kepada kamu pelajaran, pendidikan, ilmu. Dari mana datang kepada kamu itu? Mir rabbikum, daripada Allah yang mengurus kamu. Rabb, Rabb ni kita panggil rububiyah. Allah yang memiliki, Rabbil Alamin. Allah yang Rabbin Nas, yang milik diri kita. Rabbil Falak, yang milik segala-galanya. Kita tak tengok ni, dia Rabb. Jadi datang kepada kamu daripada Allah yang sifatnya Rabb ini, apa dia? Mau'izah, satu ilmu, satu pelajaran, satu pendidikan. Apa dia mau'izah ni? Ulama, saya cek dalam Qurtubi, Ibn Kathir, apa nama, Al-Baghawi dan Sa'di, yang ada dalam tafsir saya ni, dia kata mau'izah ialah nama Quran, gelaran kepada Quran. Telah datang kepada kamu dari Tuhan kamu Quran. Subhanallah, Quran mendapat gelaran mau'izah. Mau'izah yang ada pada wa'zun. Wa'zun ni orang mari ceramah, orang mari cerita, pelajaran semua dipanggil mau'izah, pelajaran, ilmu. MasyaAllah, Quran adalah mau'izah, ha? Yang besar yang datang daripada Allah. Yang kedua disebut di sini, wasyifa'ul lima fis sudur, dengan maksud telah datang kepada kamu penyembuh bagi apa-apa yang penyakit yang ada dalam hati kamu, dalam dada kamu. Oh, penyembuh. Kata Ibnu Katsir, kata Qurtubi, penyakit yang ada dalam dada kamu ialah penyakit tak berapa yakin dengan agama, penyakit syak kepada kemampuan Allah, penyakit-penyakit ria, penyakit-penyakit benci ke orang lebih kita kurang, kita rasa tak seronok. Penyakit ini akan disembuh dengan datangnya Quran. Jadi Quran selain daripada pengajaran, pelajaran, dia adalah syifa, pembuang, pembuang benda-benda yang buruk yang ada dalam hati-hati kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga disebut di sini ialah wahudan. Hudan maknanya telah datang kepada kamu hudan. Kita hudan ni mana hidayah? Hidayah, hudan, petunjuk. Maknanya petunjuk nak ke mana? Kita ada waste, kita guna nak pergi TJ, nak pergi mana kita guna waste. Kita panggil hudan. Dia tunjuk kita nak sampai ke apa destinasi kita. Destinasi kita, kita nak pergi jumpa Allah. Kita nak jumpa Allah kan? Faman kana, ada surah Kahfi yang ayat akhir sekali. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihan. Barang siapa yang ada perasaan nak jumpa Allah, subhanallah, nak jumpa liqa'a rabbih. Dia tak guna liqa'a Allah, liqa'a rabbih, jumpa Allah yang jaga dia. Kita ni ada orang jaga. Kita menjaga kan? Kita tak perasan ada orang jaga kita tiap-tiap hari. Siapa? Allah. Tapi kita tak nampak dia. Kita tak tengok jasa dia besar pada kita. Dia beri mata, dia beri mulut, dia beli semua. Kita tak nampak. Tapi suatu hari kita akan jumpa dia. Dan syarat nak masuk syurga, nak kekal abadi dalam syurga, kena jumpa dia. Jadi Allah kata, siapa nak jumpa dengan aku, Tuhan dia, falya'mal amalan salihah, maka wajib. Fal, lam dia panggil lamul amri, lam perintah wajib. Maka wajib dia beramal. Kena buat amal. Alhamdulillah, hari ni kita pergi masjid, ha? Kita penuh dah masjid, hampir penuh dengan cara jarak kita ni. Itu amal. Tapi kena, hak kita buat tu kena soleh. Falya'mal, buat amal dah.
amalan salihan. Amal itu kena salat. Macam mana kita nak pasti amal kita salat? Kan? Salih-salih ni ialah amal berpahala, amal yang diterima Allah. Kata ulama, amal itu salih ada empat. Selain daripada kata apa ni, la ilaha illallah, ikhlas, Muhammadur Rasulullah, ikut cara Rasulullah. Daripada dua ni, dia kesimpulkan ada empat yang saya dapat lah. Sama daripada dua petafsir. Pertama, dia kata kita buat amal ni mesti kita berasaskan ilmu yang betul. Kita nak beramal ni, kita kena tahu hak kita amal ni betul dan bersumberkan ilmu, mau'idah tadilah. Yang kedua, setiap amal kita kena mula dengan niat. Kena ada niat. Yang ketiga, apa yang kita buat itu ibtigha' mardhatillah, kita ikhlas mencari redha Allah. Yang keempat, al-istiqamah, kena berterusan, kena konsisten dalam kerja-kerja amal kita. Jadi kalau kita ada empat ciri ini, maka saksikanlah bahawa amal kita itu amal soleh. Maknanya ada ilmu, niat, ikhlas dan juga istiqamah. Itu apa yang saya jumpa dalam apa ni, buku-buku tafsir yang menceritakan pasal falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Dan syarat lain ialah dia tak boleh syirik dengan Allah dalam mengibadat, dalam ibadat dia dengan mana-mana makhluk. Tuan-tuan dirahmati Allah. Okey. Itu yang ketiga kan? Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, satu. Wa shifa'un, ay qad ja'atkum shifa'un lima fi sudur, dua. Wa hudan, hidayah. Hidayah, jalan petunjuk, guideline untuk kita sampai kepada destinasi kepada Allah SWT. Jadi nak jumpa Allah kena beramal soleh dan tidak syirik. Wa rahmatun, tum lakun, mau'izatun shifa'un. Hudan tu sebenarnya hadiyun, cuma dia tak dibaca hadiyun, dia dibaca hudan. Warahmah, warahmatun. Yang keempat ialah warahmatun lil mu'minin. Rahmat. Quran ini gelarannya rahmat. Tuan-tuan, rahmat ialah satu kata terbitan daripada dua nama Allah. Rahim, asalnya rahimah yarhamu, Rahman ataupun Rahmah. Rahmah ini adalah nilai, nilai kehidupan. Orang dapat rahmat, kan? Dapat rahmat. Apa makna dapat rahmat? Kita kena selidik dari sudut penggunaan rahmat ini datang daripada mana? Daripada rahimah. Yarhamukallah, kan? Orang Mesir kita kata yarhamukallah, semoga Allah merahmati. Apa makna rahmat? Jadi saya cek dalam banyak-banyak perkataan, rupa-rupanya rahmat ini datang daripada dua nama Allah. Rahmat ini datang daripada dua nama Allah. Apa dia nama Allah? Ar-Rahman. Satu. Apa makna Ar-Rahman? Yang menganugerahkan keperluan-keperluan dunia dan diberi persiapa yang ia kehendaki di kalangan ahli bumi. Rahmat Allah. Kafir ke, munafik ke, fasik ke, dapatlah ke rahmat. Rahmat dengan rahmat Allah. Okay. Yang kedua, nama Allah yang terlibat dengan rahmat ialah Ar-Rahim. Ar-Rahim. Rahim. Makna kasih sayang. Jadi Rahim ini ialah melibatkan perkara-perkara yang berbentuk ubudiyah. Kasih sayang Allah, ibadat, dia panggil daripada Rahim. Akhirat dia Rahim. Jadi kalau orang Islam yang dapat rahmat, mesti asasnya daripada dua nama Allah ini. Maka orang yang dapat rahmat ialah orang yang mendapat kelebihan dunia, kelebihan akhirat dan benda-benda tak dijauhkan. Daripada suasana ni, ulama menyatakan bahawa orang yang dianugerahkan rahmat Allah, dia akan dapat tiga perkara sekurang-kurangnya. Pertama, apa yang dia perlu di dunia dia dapat. Yang kedua, benda-benda buruk daripada yang ada di dunia ini, sama ada daripada diri dia ataupun sekitar dia, Allah jauhkan. Yang ketiga, bila dia mati, Allah husnul khatimahkan dia.
Allah redha dan Allah bagi husnul khatimah. Ini rahmat. Lepas tu dia sebut ayat ni lil mu'mini wa rahmatun lil mu'mini. Okey. Wa huda wa rahmatun lil mu'mini. Petunjuk dan rahmat bagi orang mu'mini. Okey. Jadi di sini Quran ini di sini ialah ada empat dia punya nilai yang paling penting dalam hidup kita. Pertama, dia adalah pelajaran yang berpanjangan, pendidikan yang berpanjangan daripada Quran. Yang kedua, dia adalah penyembuh segala benda-benda yang tidak baik yang ada dalam hati kita, syak pada agama, sakit hati pada korang, semua ghil, dengki dan seumpamanya akan hilang dengan sebab Quran. Yang ketiga ialah dia petunjuk. Yang keempat ialah dia mendatangkan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Okey. Kita tengok ayat berikut. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Lalu Allah kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada setiap kita, qul ni katakanlah wahai Muhammad, kan kalau terjemah biasa katakanlah wahai Muhammad. Qul. Jadi apa makna katakanlah wahai Muhammad? Maknanya Allah perintah kepada Nabi supaya sebut benda ni, supaya beritahu benda ni. Jadi Nabi dah serah kita Quran, kan? Maka qul ini juga kata ulama termasuk perintah kepada setiap kita supaya sebut kepada orang lain. Apa nak kata? Bifadlillah, dengan anugerah Allah ini. Fadli ni anugerah. Kata Ibn Mas'ud yang disebut dalam Ibn Kathir, dia kata ni, dia kata qala Abu Sa'id Al-Khudri wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, fadlullah huwal Quran. Masya-Allah. Fadlullah di sini ialah Quran. Wa rahmatuhu huwal Islam. Daripadanya juga dia kata fadlullah Al-Quran wa rahmatuhu an ja'alakum min ahlihi. Subhanallah. Kita ambil hal ini. Kata Ibn Abbas, orang yang paling dekat dengan Nabi, orang yang paling mahir dengan Quran, Ibn Abbas. Dia kata apa? Qul bi fadlillah. Katakanlah wahai Muhammad, wahai setiap umat Muhammad, dengan kurniaan Allah ini. Apa dia kurniaan Allah? Quran. Yang Allah beri pada kita ini. Wa bi rahmatihi, dengan rahmatnya. Apa makna rahmatnya? Kita suka Quran. Kita jadi ahli Quran. Fa bidzalika, maka dengan kamu dapat Quran, kamu boleh habiskan masa guna Quran ini, maka dengan cara itu falyafrahun, maka hendaklah mereka ini bergembira, seronok, happy. Kena happy kita ni hidup ni, kan? Falyafrahun. Kita happy kenapa? Sebab kita ada Quran. Kita happy kenapa? Sebab kita dianugerahkan masa untuk bersama Quran. Sufyan Al-Thawri yang saya sebut tadi, dia kata apa? Laitani lam ansyaghil illa bil Quran. Kalau boleh aku tak nak sibuk umur-umur aku ujung-ujung ni kecuali nak sibuk dengan Quran je. Ha? Subhanallah. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita nampak sangat fadlullah yang paling besar dalam diri kita ialah Quran dalam hidup kita ni. Jadi macam mana kita nak supaya Quran itu tidak hilang daripada kita? Maka kita kena sentiasa baca haqqa tilawah, baca secara sungguh-sungguh, iaitu kita tadabbur Quran, kita baca, kita faham macam kita buat ni lah, dan kita keluarkan perkara-perkara yang diperintah Allah dan kita amalkan. Itulah yang menggerunakkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, fabidzalika, oleh kerana kamu dah dapat Quran, kamu dah boleh ada masa dengan Quran ni, dengan Islam ini, falyafrahu, ada bacaan dia kata faltafrahu, hendaklah kamu semua bergembira. Ada bacaan Nabi pernah baca faltafrahu, maka hendaklah kamu ni, ya tu mereka, caranya lah, cara bercakap mereka yang dapat nilai Quran ni, mereka yang dapat
faham Quran ni, gembiralah dia. Sebab apa kena gembira dengan Al-Quran, dengan faham Quran? Huwa khairun, sebenarnya mendapat pengajaran daripada Al-Quran, mau'izah, mendapat syifa, menyembuh, menyelesaikan masalah hati kita, dan mendapat petunjuk Al-Quran, dan mendapat rahmat daripada Quran untuk kita ni, sebenarnya huwa khairun, dia adalah lebih baik, mimma yajma'un, dari apa yang mereka duk kumpul tentang dunia ni. Orang dapat kaya, orang dapat segala-gala, itu tidak lebih baik. Yang lebih baiknya kamu banyak habis masa dengan kitab Allah, dan kamu boleh menjadi ahli Quran. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa orang yang menghabiskan masa dengan Quran, dengan memahami Quran, ialah mereka itu ahlullah wa khassatu, mereka ahli Allah dan orang khas Allah. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah, mudah-mudahan kita termasuk. Sebab itu saya jadikan doa, Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran ahluka wa khassatuk, ataupun ahlullah wa khassatuk. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli, orang yang reti, orang yang ambil masa untuk nak belajar Quran. Mau'izah, sebab dia mau'izah, orang yang menghayati Quran, sebab dia syifa, penyembuh. Orang yang mendalami Quran, sebab dia hudan, dan dia adalah rahmat. Subhanallah, umur-umur kita yang terbaki ni bukan berarti tuan-tuan dan rahmati Allah kita tinggal ketiga-tiga dunia. Tak, Quran ni menjadi satu adat kita. Ha? Nak keluar, Bismillahirrahmanirrahim, kita baca Quran dia tu, kan? Kita baca Bismillah. Saya dah sebut sebelum ni, Bismillahirrahmanirrahim ni ayat yang orang kata, nak kata sama, nak kata tak lengkap. Bukan tak lengkap, pada kalimahnya tak lengkap dari sudut kalimah, tapi sudut makna memang lengkap. Kita kata dalam banyak-banyak tafsir, kata abda' bi bismillahirrahmanirrahim. Nah, abda' bi bismillahirrahmanirrahim, aku mula makan dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita terjemah dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang, apa benda? Aku makan. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang, aku minum. Aku makan, aku minum, itu adalah perbuatan yang ada kaitan dengan bismillahirrahmanirrahim. Satu, maknanya kita ikat perbuatan kita dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan kita itu mendapat rahmat. Sebab kita guna dua nama Allah tadi, iaitu Rahman Ar-Rahim, dengan nama Allah yang amat pemurah, yang beri ke dunia kita, yang amat penyayang, yang beri agama kepada kita. Maka kita dapat rahmat daripada makan, kita makan dapat rahmat daripada minum, kita dapat rahmat daripada segala kerja-kerja kita. Maka itulah sebenarnya tuan-tuan yang Allah anugerahkan kepada kita, kita boleh jadi tenang hati bila baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Sebab syifa'ul lima fi sudur. Kita boleh dapat ilmu daripada pertemuan kita. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, tidak berkumpul mana-mana kaum di mana-mana rumah Allah, dia kumpul ramai-ramai satu kumpulan. Dia buat apa? Yatluna kitab Allah, dia baca ayat-ayat Allah. Wa yatadarrasuna nahu fima bainahu, kemudian dia belajar, dia tadarus, dia tadabur macam ni di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan ke dalam hati dia tenang. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah berikan dia rahmat, Allah sempurnakan rahmat. Wa haffat alaihimul malaikah, mereka jaga dan mereka doa kepada dia. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah ingat ke dia saat Allah bersama dengan para malaikat. Sebab tu tadi kita doa, Allahumma rzuqna as-sakinah war-rahmah wa du'a al-malaika wa dhikrullahi fi man inna. Itu doa yang saya apa ni, reka-reka sendirilah sebagai amalan ataupun untuk doa dalam majlis-majlis yang saya pimpin, insyaAllah. Itu tuan-tuan. Okey, sebagai penutup pagi ni saya nak sebut dalam dua ayat ni, Allah menggunakan, kita tengok dalam ayat 57, Allah menggunakan qad ja'atkum, ja'at. Boleh tak kita terjemah? Ja'at ni telah ada bersama kamu.
Quran. Kamu dah miliki, jahat datang dan dia pasti telah ada bersama kamu Quran. Quran yang ada bersama kamu itu ada empat perkara yang kamu boleh ambil daripadanya di sini. Di ayat lain ada lagi. Ayat ni ada empat perkara. Pertama, kamu boleh ambil berbagai pelajaran yang kamu tak akan dapat tempat lain. Cerita Nabi Musa, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Yunus, cerita Nabi-Nabi yang pada umat-umat awal dulu, Nabi Adam. Dicerita dalam Quran, pelajaran yang tidak akan dapat di tempat lain. Dan dia syifa. Kita baca saja Quran, duduk ramai-ramai baca Quran, dia sembuh perasaan kita. Dia buang perasaan-perasaan sedih. Ha? Dia buang perasaan-perasaan syak pada agama. Otomatik. Otomatik dia akan terbuang dengan cara-cara kita mendalami. Dan dia tertunjuk macam mana kita nak buat kerja dunia ni. Kita ni sibuk, kita ada kerja banyak. Tapi apa je kita aula yang kita utamakan? Maka kita kata dalam hidup kita ni yang paling aula kita kena jaga Allah. Dalam yang kedua kita kena jaga sahabat-sahabat kita ni. Ha? Ada beberapa ciri orang yang ahli syurga. Yang pertama disebut dalam surah Ali Imran ayat 133, 136 tu kena tengok tuan-tuan. Ali Imran 133, 136, 634 ayat. Nanti tu sifat-sifat ahli syurga. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang kerjasama sesama kita masa senang masa susah kerjasama. Yang kedua wal kadhimina al-ghayb, orang yang boleh tahan marah kali nak marah. Wal afina 'anil nas, orang yang memaafkan segala kesalahan orang. Ini ciri-ciri nak sembuh hati dan kita tak dapat benar ni kalau tak buka Quran. Ah gitu. Walladhi yang keempat ialah walladhina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru li dzunubihim. Orang-orang yang terbuat benda-benda tak betul, fahishah apa lagi dia terbuat ataupun meninggal yang diperintah, dia teringat pada Allah, dia minta maaf pada Allah SWT. Ini ciri-ciri ahli syurga. Ha? Kata Allah, ciri-ciri ahli syurga. Tuan-tuan dan rahmati Allah, maka kita ada Quran. Kita sama-sama habiskan masa di waktu ini dengan Quran. Yang kedua, sebagai penutup juga, fal yafrahu. Kita hidup ni kena happy, kena gembira. Memang ada ayat-ayat melarangkan gembira ni. Apa ni? Kalau orang disebut dalam surah setengah saya surah Muhammad pun ada surah Hud ayat 8 ayat 9 dia kata apa? Orang yang masa dulu susah kan, sekarang ni senang. Ha? Sekarang ni senang, ada belakang dah pencing, ada rumah dekat, dia jadi sombong sikit. Farihun fakhurun, dia seronok. Di sana dilarang seronok, di sini disuruh seronok. Kenapa dua-dua tak? Kata ulama, dilarang seronok dalam keadaan kita seronok, kita sombong. Tak, dilarang. Tapi di sini seronok kenapa? Kerana kita boleh ikut Islam, kerana kita boleh ikut Quran, kerana kita rasa nikmat dengan ajaran-ajaran Quran. Ini kena gembira. Fabidhalika falyafrahu. Sebab apa? Dengan cara Islam, dengan cara ini sebenarnya huwa khairun mimma yajma'u, dia adalah terbaik daripada apa yang kita kumpulkan daripada kehidupan dunia ni. Itu perkara-perkara yang insyaAllah yang Allah cerita kepada kita pada pagi ini. Jadi kita gini lah, cara yang sama pada mungkin kita dah buat ana di Masjid Syakiri. Buat benda ni 12 tahun rosak. Sejak jadi pengurus masjid sampai ini dah buat khatam sekali dah tak ada begini. 9 tahun, 11 tahun khatam. Tahun akhir ni saya buat tafsir-tafsir berkala, bertajuk, tajuk-tajuk. Jadi nak lepas taksir lah, lepas menjawab. Jadi mudah-mudahan masjid dengan adanya Syakman ni dia pun mungkin dah ada masa. Jadi bimbingan ini sebenarnya penting untuk kita kembali kepada kegembiraan yang sebenar dengan kitab Allah, dengan Islam, dengan beramal dengan agama Allah. Jadi itu saja pertemuan kita pada pagi yang mulia ini. Aku lupa lihada. Astagfirullahaladzim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.